Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Esa ya. Ini saya lagi liburan musim panas di tepatnya di Ten Malibu ya. Ini hari ini cuacanya agak mendung ya, nggak cerah, jadi seperti itu abu-abu ya, kurang begitu berwarna biru lautnya sama langitnya. Anelen heriku dreso haneli sekali to hinsek lo anipoyo. Kende badanen to ibu yo saram mani wa paseyo. Nia sambil belajar bahasa Korea, jadi ngomongnya saya campur bahasa Indonesia sama bahasa Korea ya, guys. Hari ini ya liburan musim panas yang terakhir kayaknya ya, karena besok sudah minggu depan sudah kerja, tidak ada libur lagi tanggal merah. Ini kesempatan untuk orang-orang Korea menikmati liburan musim panas, summer vacation, yorum juga. Onelen majimak kata yo. Itu kalau habis dari pantai bisa mencuci sandal kaki di situ ya, tangan juga. Jadi di pantai itu sudah disediakan itu ya, seperti air keran dengan salurannya itu ya, untuk membersihkan anggota badan. Juga ada tempat untuk mandi juga, jadi nggak usah khawatir kalau main ke pantai di Korea itu, fasilitasnya udah tersedia lengkap gratis di sini ya. Tadi saya ini pakai gelang merah ini ya, diukur suhunya juga berapa, kalau melebihi 38 tidak boleh masuk, lebih 37 nggak boleh masuk ya. Tadi mencatat nama, nomor telepon dan suhu badannya berapa. Ini tadi gratis, tidak dipungut tiket masuk. Ipjang Muryo dan Ane Todeo Yogiso Tean Malipo Hesu Yogjang. Kalau mau kesini naik bis dari Ansan ada, dari Seoul ada, namanya Tean Malibu Hesu Yogyang atau Tean Malibu Bada gitu ya.